Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. SMK bisa, SMK hebat, SMK bisa hebat. Salam vokasi. Siswa-siswi SMK dimanapun berada, pada pertemuan minggu lalu kita sudah belajar pemeliharaan peralatan pneumatik. Hari ini kita akan melanjutkan praktikum lainnya, yaitu pemeliharaan peralatan kelistrikan. Pemeliharaan peralatan kelistrikan ini merupakan hal yang sangat wajib kita lakukan apabila kita bekerja menggunakan peralatan elektropneumatik. Pemeliharaan di industri merupakan hal yang wajib dijadwalkan agar di industri tidak terjadi proses kesalahan ataupun proses lainnya yang dapat menyebabkan kerugian bagi perusahaan. Nah, maka hari ini kita akan belajar pemeliharaan peralatan kelistrikan. Bagaimana caranya? Maka saksikan video selanjutnya. Sebelum melaksanakan praktikum, kita pastikan memakai peralatan APD atau alat pelindung diri agar terhindar dari kecelakaan kerja. Yang kita gunakan antara lain helm kerja, penutup telinga atau earplug, penutup mata atau face shield, sarung tangan, alat-alat yang kita gunakan antara lain power supply, MCB 1 fasa, selector switch, emergency stop. Peralatan pertama yang kita pelihara adalah MCB atau dikenal dengan miniatur circuit breaker. MCB ini berfungsi sebagai pembatas arus berlebih dan juga pengaman hubung singkat di dalam kelistrikan. MCB memiliki dua buah lubang, yaitu lubang inline atau masukan dan outline atau keluaran. Cara pemeliharaan MCB, kita bisa menggunakan multimeter. Hubungkan dengan sumber tegangan 220 volt. Posisikan multimeter pada posisi 750 volt AC. Jangan naikkan dulu MCB-nya ke atas. Kemudian kita ukur tegangannya. Tegangan belum menunjukkan tegangan 220 volt. Kemudian kita naikkan MCB-nya. Setelah MCB dinaikkan, tegangan menunjuk sekitar kurang lebih 220 volt AC. Kemudian selanjutnya, kita uji coba dengan cara menggoyang-goyangkan MCB-nya. Ketika digoyang MCB-nya ke bawah, jika MCB tidak langsung trip ke bawah, maka MCB ini dalam keadaan baik. Peralatan selanjutnya yang kita pelihara adalah power supply 24 volt. Power supply ini digunakan sebagai catu daya dari rangkaian solenoida dalam pneumatik. Cara pemeliharaannya, kita siapkan multimeter dan juga komponen pengganti. Caranya, hubungkan power supply dengan sumber listrik 220 volt. Kemudian tekan saklar. Kemudian setelah itu, kita ukur output dari power supply. Perhatikan outputnya pada layar multimeter. Ternyata, tegangan yang ditunjuk adalah 13,4 volt. Dan tidak menunjuk 24 volt. Berarti ada kerusakan di dalam power supply. Kemudian, kita cek dengan cara melepas fuse-nya. Setelah kita lepas fuse-nya, kita cek menggunakan buzzer pada multimeter. Ternyata, fuse-nya putus. Fuse yang putus ini kita bisa gantikan dengan fuse yang baru.
Kemudian setelah itu kita pasang kembali fuse-nya dengan yang baru. Setelah fuse terpasang, maka kita ukur tegangan outputnya. Setelah diukur, tegangan output power supply menunjukkan 24 volt. Maka dapat dipastikan power supply dapat berfungsi dengan normal kembali. Peralatan selanjutnya yang kita pelihara adalah push button. Push button terdiri dari dua buah kontak. Yang pertama adalah kontak normally open atau kita kenal dengan NO, dan normally close atau kita kenal dengan NC. Normally open adalah di mana keadaan dalam keadaan normal dia terbuka atau tidak terhubung, dan NC atau normally close dalam keadaan normal dia terhubung. Cara pemeliharaan push button ini kita gunakan buzzer, kemudian kita ukur pada kontak NC. Dalam keadaan normal ini buzzernya menyala dan menunjuk nilai hambatan tertentu. Kemudian saat ditekan, maka buzzernya tidak menyala. Dapat dipastikan kontak NC ini dalam keadaan baik. Selanjutnya, kita pindahkan pada posisi NO atau normally open. Kita cek dengan multimeter buzzer dan tidak menyala. Kemudian setelah kita tekan, ternyata menyala. Maka dapat dipastikan push button ini dalam keadaan normal. Peralatan selanjutnya yang kita pelihara adalah relay. Relay ini merupakan peralatan yang menggunakan energi listrik dan mekanis dalam bekerjanya. Relay memiliki coil, kontak NO, dan kontak NC. Cara pemeliharaan relay adalah kita menggunakan uji lihat. Cabut relay dari tempatnya, kemudian perhatikan relainya. Jika di dalam relay ada yang pecah, maka kita ganti yang baru. Pemeliharaan selanjutnya kita bisa menggunakan uji menggunakan multimeter. Kita posisikan multimeter pada posisi buzzer, kemudian kita tes kontak-kontak dari relainya. Pertama kita tes dari NC atau normally close, maka dapat disimpulkan nantinya buzzer menyala. Posisi NO atau normally open, maka buzzer akan mati. Di dalam keadaan ini, kesimpulannya relay dalam keadaan baik. Peralatan selanjutnya yang kita pelihara adalah emergency stop. Emergency stop berfungsi sebagai tombol darurat jika di dalam industri maupun di dalam peralatan kita terjadi hal yang tidak diinginkan. Emergency stop memiliki kontak yang sama dengan push button, yaitu NO atau normally open dan NC atau normally close. Cara pemeliharannya, kita gunakan multimeter dalam posisi buzzer, kemudian kita cek NC-nya terlebih dahulu. Dalam keadaan normal, NC-nya terhubung. Kemudian kita pindah ke posisi NO. Dalam keadaan normal, dia tidak terhubung. Emergency stop pada peralatan kita berfungsi dengan baik. Bagaimana Mas? Apakah proses pemeliharaannya sudah dilakukan? Sudah, saya melakukan proses pemeliharaan dengan baik, Pak. Kemudian apa yang kamu temukan ketika melakukan proses pemeliharaan tadi? Saya menemukan kejanggalan power supply yang diffuse-nya itu rusak, dan saya mengganti dengan yang baru. Sekarang power supply kembali dengan normal. Bagus, hebat sekali Mas. Bagaimana? Ternyata pemeliharaan peralatan listrikan sangat mudah kan? Iya Pak, sangat mudah. Terima kasih Mas. Jadi, siswa-siswi SMK dimanapun berada, yang sudah kita lakukan dan pemeliharaan kelistrikan ini tidak sulit seperti yang dibayangkan. Demikian adalah seri dari mana proses pengoperasian sistem informatik, kemudian pemeliharaan peralatan informatik, dan yang terakhir adalah pemeliharaan peralatan kelistrikan. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video pembelajaran yang lainnya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
SMK bisa, SMK hebat, SMK bisa hebat. Salam vokasi.